Halo guys, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto dan Pak Presiden berbagi lagu untuk sukacita. Belo ya teman-teman ya. Di video kali Pak Presiden kita bakal nyembeli hewan ternak terbaik, Pak. Ide buat kurban ya. Dan ini videonya telat teman-teman. Sebetulnya kita bikin video ini di hari kemarin ya guys ya. Cuman uploadnya besok guys. Oke, jadi tukang jagal. Pak, belum Pak Presiden. Ya elah. Udah dijagal duluan sama dia. Sini Pak. Kita ada di sebuah rumah teman-teman yang menyediakan tempat hewan ternak terbaik di dunia guys. Mantap jiwa ya. Tentunya di Minecraft. Sini Pak. Ini bagus ya guys ya. Rumahnya bagus teman-teman. Oke Pak, kita coba jalan-jalan dulu Pak. Siap, jagal, go. Tinggal pilih terus jagal. Sabar Pak. Nah, sini Pak. Ini apa nih? Oh, ini untuk bagian belakangnya nih Pak. Jadi bisa ngelihat halaman belakang juga ya. Pak Presiden coy, dari tadi udah gak sabar nih orang. Sabar Pak Presiden. Mana hewannya? Tunggu Pak. Sini Pak. Nah, ada lantai 2 nih Pak. Lantai 2 ini apa nih? Oh, kasur ya. Ada kasur dan juga... Oh, bagus nih Pak. Sini Pak. Ada lompat indah Presiden. Sini. Ada lompat indah ya. Dan langsung kita nyemplung coy. Nah ini di kolam ya. Kolam alam ini. Kolam alami bebas. Atau juga. Oh asik. Ayo Pak coba Pak. Nah segera Pak. Oke Pak. Sekarang kita bakal nyembeli hewannya Presiden ya. Kita bakal ambil dulu dari chest Pak. Jadi kita mesti spawn dulu Pak Presiden. Sini Pak. Nah ya, kita ambil dulu di sini. Di sini ada dua hewan teman-teman. Yang pertama itu sapi. Tapi banyak jenisnya coy. Dan yang kedua itu adalah kambing ya. Dari semua benua di dunia ini guys, pokoknya yang paling bagus yang ada di Minecraft. Ini Pak Presiden motong apa nih coy? Cooked frog leg. Oh ya elah Pak Presiden coy, nyembeli kodok dia. Oke Pak. Pak Presiden yang kambing ya, saya yang sapi coy. Oke siap. Oke teman-teman. Nah, kita bakal sembeli satu persatu. Dan jangan lupa kalian komentar di bawah nanti ya, sapi mana atau kambing mana yang paling bagus menurut kalian. Oke guys, sebelum kita bakal spawn ini hewan satu persatu, ada baiknya kalian subscribe dan juga like teman-teman bagi yang belum, oke? Subscribe juga channelnya Pak Presiden, nama channelnya Presiden Gaming. Kayak orang mabuk nih orang. Waduh. Ayo Pak, dimulai Pak. Dimulai dari Pak Presiden dulu Pak. Itu kuda Pak, jangan disembeli Pak. Ya elah nih orang. Waduh. Asik malah. Saya mulai dulu ya Pak ya. Saya mulai dulu dari yang pertama. Ini namanya apa nih? Holstein cow. Sapi Holstein guys. Gimana nih ya? Siap. Oh sapi perah coy. Sapi perah ya. Dan dia lebih gendut daripada sapi yang biasanya di Minecraft coy. Dia lebih gendut. Terus ada kayak puting susunya. Terus ada moncongnya juga ya. Bilu. Ada telinganya juga ya. Ini bener-bener bagus teman-teman. Hewan ternak pilihan terbaik di dunia Minecraft buat kurban. Oke. Kamu ngapain Pak Presiden? Udah itu tinggal disembeli tuh. Cobain ya. Dia bakal jadi apa coy? Nah. Oh jadi kulit. Jadi kulit doang. Oh ini dagingnya nih. Nah ini dagingnya ya. Dan dagingnya seperti biasanya yaitu raw beef guys. Oke mantap jiwa ya. Dapat satu saudara-saudara. Sapinya segitu gendut Pak Presiden. Dapatnya cuma satu. Waduh. Ayo Pak cobain Pak. Punya kamu kambing Pak. Cobain yang kambing ya teman-teman ya. Ini udah saya taruh dulu di sini guys. Kambing apa itu Pak? Nah. Pick me boom. Oke siap, kambing pikmi. Kecil banget Pak. Lucu Pak. Loh, tungguin Pak. Nah oke ya, dia lucu kecil juga ya teman-teman ya. Ninggalin daging apa dia? Daging kambing gak ada kah? Oh ada loh. Namanya raw seven guys. Mantap jiwa ya ini Pak. Itu daging kambing itu Pak. Wede. Baru tahu saya ada daging kambing ternyata di Minecraft. Biasanya sheep ya, biasanya itu domba guys. Domba itu bener-bener beda dengan kambing ya. Selanjutnya ini Pak. Frisian cow. Oke, sapi Frisian. Nih, hampir sama teman-teman. Tapi dia warnanya agak kecoklatan gitu ya. Dan ini apa nih? Oh, ini suaminya nih. Pak, ini yang cewek yang ini, Pak. Nah, ini yang cewek ya. Ini yang cowok, Presiden. Tuh. Ada tanduknya gede ya. Dan ada apa itu? Ada cincinnya di hidungnya. Siap. Oke deh Pak Presiden ya. Dari tadi sembeli mulu guys. Oke Pak, dilanjut Pak. Ada kambing apa lagi punya Pak Presiden ya? Ini saya taruh dulu teman-teman. Soalnya udah. Oke nice. Nah apa? Nigerian Dwarf. Oh Dwarf itu kurcaci teman-teman ya. Oke Nigerian ini hitam ya. Kecil iya Pak. Kok kecil Pak? Waduh. Oke ya teman-teman ya, coba kita bacokin. Kita sembeli guys. Dapatnya apa ini? Dapat lagi Pak. Sama Pak, raw chiffon Pak. Oke ya, berarti raw chiffon itu daging kambing guys. Oke.
Mantap jiwa dah. Baru pertama kali ini saya dengar ya, ada daging kambing di Minecraft. Biasanya daging domba. Ini pak, longhorn cow pak, sapi yang culanya itu panjang pak presiden. Nah, wow bagus pak presiden. Wedeh, baru lihat saya nih. Eh gila loh, dia kayak biskuit gitu ya. Dan dia matanya kedip-kedip coy. Matanya kedip-kedip. Wedeh, wedeh. Lucu ya teman-teman ya. Ini kayak biskuit ya teman-teman ya warnanya ya. Saya baru tahu nih. Waduh, waduh. Oke pak, dilanjut pak. Ada kambing apa lagi punya pak presiden? Mantap jiwa dah. Aku suka yang itu tadi pak. Itu lucu ya teman-teman ya. Dagingnya besar. Masa pak? Sama pak presiden. Sama. Tuh sama ya. Oh iya deh. Lumayan besar deh ya. Lumayan besar daripada yang asli kah? Raw prime beef. Oh iya loh. Dagingnya besar loh. Oke siap. Mantap jiwa nih. Yang prime ya teman-teman ya. Kinder kambing. Kinder ini. Oke siap. Kain ini baik ya. Berarti dia kambing yang baik hati coy. Kamu baik hati kah? Oke dia punya jakun ya. Punya jakun. Kok jelek-jelek ya? Namanya juga kambing pak. Mana ada yang ganteng pak presiden. Oke pak dilanjut pak. Ini pak ada Hereford cow. Oke ini jadi kambing dan juga sapi dari seluruh dunia guys. Yang paling bagus ya teman-teman ya. Nah ini import atau ekspor nih. Oke siap. Wow. Dia banyak coklatnya. Putihnya cuma di bagian mukanya. Kambing Italia. Sok tahu kamu pak. Sok tahu kamu. Oh ekornya dia juga gerak-gerak coy. Lucu ya guys ya. Ini bener-bener animasinya mantap jiwa banget teman-teman. Nah oke pak coba dibacokin pak. Mungkin saya dapat prime beef lagi pak. Prime beef lagi kah? Oh iya pak. Saya dapat prime beef lagi pak. Siap. Potong ekornya. Gak bisa lah pak. Ayo pak dilanjut pak. Punya kamu kambingnya apa lagi tuh pak. Masa dari tadi kambingnya kamu jelek-jelek pak presiden. Kecil-kecil gitu doang. Kambing Giko. Ada-ada aja pak kambing Giko. Oke siap. Ini kambing Giko nih. Hampir sama ya teman-teman ya. Kayak kayu. Iya pak. Kayak kayu dia pak. Oke ya kita bacokin. Tapi dia punya culan cukup panjang pak presiden. Dia punya tanduk yang cukup panjang ya. Mantap jiwa nih ya. Oke dapat raw chiffon apa presiden. Sama aja kayak yang tadi ya. Di sini pak, sini pak. Ini selanjutnya pak Highland cow pak. Berarti ini sapi di daratan tinggi ya. Sapi yang tinggal di daratan tinggi coy. Bayangin ya. Coba kita spawn. Oke. Wah dia hitam coy. Dia hitam. Dia punya kayak kerbau ya guys ya. Lucu tapi ya. Mukanya lucu sabar gitu guys. Gak nakutin ya guys ya. Ya namanya juga sapi. Mana ada yang nakutin. Emang macan coy. Nah itu tuh. Oke nice coy ya. Dapat raw beef lagi ya? Iya, raw beef lagi, Pak. Berarti dagingnya gede-gede, Pak. Mantap jiwa, Pak. Eh, Pak, dilanjut, Pak. Ini sudah, berarti punya saya tinggal 2, coy. Nah, mantap jiwa nih. Punya Pak Presiden gimana tuh? Kambing fainting. Ada-ada aja yang fainting segala. Oke. Siapa lagi nih? Fainting ini berarti kayak sakit-sakit kali ya. Hitam putih dia, Pak. Oh, ekornya dia gerak-gerak loh. Wede, wede. Ada animasinya ya, guys ya? Mistis. Enggak lah, Pak. Mana ada kambing mistis pak? Yaelah presiden dah. Oke sini pak. Ini ada jersey kau pak. Wede sapi dari jersey pak. Wow kayak kopi susu teman-teman. Kayak Alpenlibe ya. Di bawah Alpenlibe. Kayak Alpenlibe warnanya pak. Bagus ini ya. Tandunya kecil. Tandunya terbuat dari emas pak. Oh siap. Gila-gila. Coba kita sikat pak. Siapa tahu dia ngasilin emas pak. Dan ya bukan emas itu pak. Mas-masan doang pak. Apa? Dilanjut pak? Dilanjut pak presiden. Nah ada apa lagi tuh? Kambingnya pak presiden dari tadi kecil mulu ya. Ya namanya kambing cuma segitu teman-teman. Kambing Alpen. Oh pegunungan Alpin nih teman-teman ya. Wah gede nih pak. Wow ganteng yang ini. Siap. Ini kayak Aries ya teman-teman ya. Alpenlibe. Siap ini bagus teman-teman. Nah dari semua kambing aku paling suka yang ini ya. Ini tanduknya melengkung begini kayak Aries begitu. Saya suka banget guys. Oke pak, coba kita bacokin pak. Siapa tahu dia ninggalin sesuatu tanduk atau yang lain. Enggak pak, dia cuma ninggalin daging doang ya. Mendit banget dia guys. Oke, pelit amat dia guys. Oke, kita lanjutin. Sekarang ini ada dua pak. Yang pertama angus cow. Angus ini hangus ya pak ya. Sapinya hangus pak. Terus yang ini mushroom cow. Sapi mushroom ini kan kita udah coy. Oke. Oh, ini animasinya beda ya. Lebih bagus daripada punya yang asli Minecraft. Itu, lebih besar jamurnya. Mantap jiwa. Terus yang angus, jelas hitam warnanya coy. Soalnya dia hangus coy. Oke, dia kayak dia kayak Pak Presiden mukanya. Yaelah, yaelah. Tuh, tuh, tuh. Coba kita liatin. Woy, sini dong. Obsidian. Coba kita liatin. Oh iya loh, hampir mirip loh Pak Presiden loh. Hampir mirip kamu itu, Pak. Kasian, Pak. Jangan dipukul, Pak. Gak sama-sama presiden tuh.
sama itemnya. Skin kamu item, Pak. Apa dilanjut, Pak? Ini pisau jagal, teman-teman ya. Carving knife, coy. Mantap jiwa. Sudah, Presiden, sudah. Kasihan, biarin dia bebas gitu. Nah, punya kamu tinggal berapa, Pak? Tinggal 1 atau tinggal 2, Pak? Kambing Angora. Emang ada, Pak? Biasanya kucing, Pak. Kucing Angora, Pak, yang ada, Pak. Oh, bagus ini. Nah, oh, dia kayak rusa ya tanduknya ya. Kayak rusa, rusa kutub ya. Bagus ya, putih polos ya. Wede. Tunggu, coba kita pakai sir. Kagak bakal bisa lah, dia kan kambing, teman-teman. Bukan domba. Oh, bisa loh. Jadi wool, guys. Wede. Dan dia jadi kurus, guys. Bagus ini. Aku suka yang ini sama yang tadi kayak Aries itu ya, yang Alper Libby itu ya. Pak, itu yang mushroom takut itu, Pak. Bersembunyi di balik pohon dia, Pak. Oke, siap. Sudah, Pak. Kasihan dia, Pak. Sekarang kita bakal balapan, Pak Presiden, ya. Bakal balapan kuda, Pak. Jadi kita bakal pakai kereta kayak dokar gitu, guys. Mantap jiwa, ya. Oke, sini, Pak. Nah, sini. Nah, kita coba lihat dulu. Di sini itu ada yang namanya horse cart. Terus covered wagon dan juga tiller. Tiller ini buat bajak ya, coy, ya. Buat bajak sawah, coy. Coba kita ambil, guys. Oke. Kita ambil covered wagon dan kita ambil tillernya. Nice, ya. Sini, Pak. Kita bakal spawn ya, teman-teman ya. Wede. Bagus, teman-teman. Mantap jiwa. Bener-bener hewan ternak pilihan terbaik ya. Buat kurban nih, coy. Nah, cobain dulu dari yang pertama. Oh, tapi sebelum itu, Pak Presiden, kita harus bisa naming kuda dulu, Pak. Kita harus bisa menjinakkan kuda dulu, Pak Presiden. Kuda yang biasa aja, Pak. Jangan kuda yang ini, Pak. Ini kuda aneh, Pak. Loh, kamu kok bisa, Pak? Loh, kamu kok bisa, Pak Presiden? Oh, siap. Pak Presiden, loh. Coba jalanin, Pak. Bisa tuh enggak, Pak? Wede. Pak Presiden, bisa atau enggak jalan itu? Ntar gak bisa jalan itu, Pak Presiden. A few moments later. Oke, siap. Bisa dikendaliin sama Pak Presiden. Pak, saya mau, Pak, kalau yang itu, Pak. Saya mesti cari di sekitar sini ya. Tadi kayaknya ada nih. Oh, ada nih. Nah, punya saya yang hitam ya. Oke, siap. Oh, tunggu. Mesti pakai saddle, saudara-saudara. Berarti saya turun dulu dan saya ambil saddle ya, guys ya. Oke, nice. Punya saya yang hitam, coy. Nah. Ede. Apa ini? Ini apa nih? Oh, armor nih. Oke, siap, Pak. Ede. Animasinya lebih bagus yang ini ya. Tuh kakinya tuh. Mantap jiwa ya. Kakinya lebih nyata gitu, guys. Ede. Sudah, Pak. Sekarang kita bakal sambungin. Pak Presiden pengen pukul-pukul deh. Yalah. Sini, Pak. Kita bakal sambungin dengan ini, Pak. Horse cart ya. Kok ngelag gitu sih? Gimana ceritanya coba? Jangan ngelag dong. Nah. Oke, sudah. Kita bakal sambungin dengan horse cart, saudara-saudara, di sini aja ya. Horse cart. Nah. Oke, siap. Mantap jiwa. Katanya ini juga bisa dikasih chest ya, Presiden. Cobain kita kasih chest ya, teman-teman ya. Oke, siap. Kita taruh di sini. Wede, Pak. Ada chest ya, Pak Presiden. Nah, kita coba naik. Terus kita klik kanan, Pak. Klik kanan, Pak Presiden. Klik kanan di horse cart-nya, Presiden. Nah. Oke, siap. Oke. Mantap jiwa. Gila. Ini bagus sekali, guys. Wede. Tapi cukup berat ya. Soalnya ini kan kita lagi narik horse cart ya. Wede. Ini bagus sekali, Pak Presiden. Nah. Jadi ini. Oh, apa itu? Oh, kuda apa itu? Wede. Oh, saya kira dia pakai armor, coy. Kok ganteng sekali warnanya, warna silver gitu. Gila. Aku malah narik. Masa, Pak? Sini, Pak. Kita bakal ganti yang namanya wagon ya, teman-teman ya. Covered wagon. Siap. Langsung diambil sama Presiden. Nah. Wow. Mantap jiwa nih. Coba saya lihat dalamnya ya. Wah, ada chest-nya juga, teman-teman. Ada chest-nya, gak bisa diklik, ah. Kita cobain ya. Kok tadi gak bisa ya? Oh, gak bisa diklik, coy. Gak bisa loh. Tunggu. Gak bisa diklik, saudara-saudara. Oh, bisa. Mesti pakai shift. Terus ini ada tempat tidurnya dan ada lampunya. Ting, mantap jiwa. Gila. Nah, tunggu. Coba kita tarik dengan kuda saya. Mana kuda saya? Oi, kuda, oi. Sini, woi. Nah. Oke, kita lepas dulu. Oke, kita bakal pakai yang ini ya. Nah. Oke, siap. Sudah kah? Oke, nice ya. Gede. Woi, Pak, saya duduk di sini, Pak. Pak Presiden, coba lihat ini saya, Pak. Oke, mantap jiwa ya. Saya gak duduk di kudanya ya, tapi saya duduk di keretanya, guys. Mantap jiwa, gila. Waduh, ini jadi kita bisa berpergian ya. Kita bisa tidur di sini, bisa ada chest juga. Tuh kan, gila. Mantap jiwa nih. Oke, sudah. Selanjutnya yang terakhir ini tiller, coy. Tiller ini mesin bajak ya. Mesin bajak harusnya sih pakai sapi ya, teman-teman ya. Masa pakai kuda, coy? Gimana ceritanya? Coba tunggu. Kita bakal lepasin ini dulu. Nah, oke, lepas, coy. Oke, nice ya. Kita bakal coba yang tiller. Gak bisa, Pak, tiller, Pak. Oh, bisa loh. Nah, bisa tiller.
Eh, gak bisa, Pak. Tunggu. Cobain tilernya. Bisa kah? Oh, bisa, Pak. Wede, langsung kena bajak semua, saudara-saudara. Wede, gila. Ini bagus sekali, teman-teman, ya. Bener-bener bagus, saudara-saudara. Jadi jangan lupa kalian komentar di bawah. Dokar mana yang paling bagus menurut kalian? Oke, teman-teman. Mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe video di bawah ya. Bertemu lagi dengan kita di video selanjutnya. Sampai jumpa, teman-teman. Bye. Salam kuda. Siap.